Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lembaga yang bertugas menjalankan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan kepada pedoman dasar IKM FHUI. Kami mengabdi pada BEM dengan 150 orang pengurus, terbesar di antara BEM fakultas lainnya, serta satu-satunya BEM yang membantu advokasi akademis mahasiswa secara aktif. Sebagai corong pergerakan, kami adalah wadah peran sosial politik mahasiswa dalam mengembangkan bentuk dan fungsi pengabdian masyarakat sebagai wujud tridharma perguruan tinggi. Sebagai fasilitator kreasi mahasiswa, kami berperan aktif dalam pengembangan kegiatan keilmuan, seni budaya, serta olahraga mahasiswa bersama lembaga-lembaga terkait di lingkungan FHUI. Berbagai tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan IKM FHUI kepada kami tersebut, kami jalankan dengan ikhlas dan membumi demi manfaat yang nyata bagi FHUI, UI, dan Indonesia. Kami adalah lembaga penjalan fungsi eksekutif mahasiswa di FHUI. Logo BEM FHUI terdiri dari tulisan BEM FHUI, tagline dekat bermanfaat, makara merah, dan kepingan puzzle berwarna merah, kuning, dan biru. Kepingan merah melambangkan identitas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kepingan kuning melambangkan Universitas Indonesia, dan kepingan biru melambangkan negara Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. BEM FHUI 2014 memiliki 5 nilai dasar yang dimulai lewat dekat, dilakukan dengan dedikatif, dengan sistem yang terencana, dikemas secara kreatif, dengan tujuan menggapai manfaat. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dipimpin oleh Gery Faturahman sebagai ketua dan Ananda Farada Azmi sebagai wakil ketua yang membawahi 6 bidang berbeda. Bidang kebendaharaan dipimpin oleh Sita Komalasari, memiliki tugas mengatur alur keuangan serta menghimpun dana. Bidang komunikasi dan informasi yang dipimpin oleh Efraim Deviaro, bertugas sebagai penyalur informasi dari BEM FHUI kepada masyarakat melalui Biro Media dan Biro Humas. Bidang pengembangan organisasi dipimpin oleh Vindya Irzi Aziza, bertugas mengoptimalkan kinerja BEM FHUI melalui Biro PSDM dan Biro Litbang, serta tugas kesekretariatan melalui Biro Kestari. Bidang sosial politik dipimpin oleh Mutmainah, bertugas membuat kajian dan aksi strategis terhadap isu-isu masyarakat, mengadvokasi kebutuhan mahasiswa, dan mengabdi kepada masyarakat dengan advokasi horizontal melalui 3 departemen. Bidang akademik dan profesi dipimpin oleh Citra Tiara Permata Rizki, bertugas mengakomodasi kebutuhan akademis mahasiswa serta membantu mengembangkan karir mahasiswa melalui 2 departemen. Bidang kemahasiswaan dipimpin oleh Yaser Mandela, bertugas mengembangkan seni budaya dan olahraga FHUI serta mengkoordinir 14 BSO melalui 3 departemen. Pada akhirnya, kami percaya kalau segala hal yang kami lakukan akan ditutup oleh kepuasan senyum bahagia masyarakat FHUI. Semua dengan pengabdian berlandas satu jargon penuh semangat, dekat, bermanfaat.